Halo sahabat Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel. Balik lagi sama Raisya. Hari ini kita mau nge-review lagi salah satu aksesoris dari Toto Project untuk mobil Raize ataupun Rocky. Nah, di depan Raisya ini ada produk center cup holder yang V1, yaitu ini apa sih sebenarnya? Ini itu adalah tambahan aksesoris yang peletakannya itu ada di antara shifter dan juga console box. Jadi di tengah-tengah ini kalian ada tempat tambahan untuk menyimpan barang. Nah, tepatnya itu untuk apa? Untuk kartu-kartu dan juga kalian bisa menaruh botol minum kalian karena sesuai dengan namanya itu cup holder. Nah, langsung aja kita bakal ngelihat produk detailnya seperti apa, tapi sebelumnya kita bahas dulu packagingnya. Nah, untuk packagingnya ini ada tulisan center cup holder V1 dan juga di bawahnya ada tulisan Rocky ataupun Raize. Dan juga pastinya ada logo Toto Project dan di sini ada gambar produknya dan gak lupa jargonnya Toto Project, Toto Project bikin mobil auto keren. Dan juga di sampingnya ini ada scan barcode menuju Apple Store dan juga ke Play Store. Dan di bawahnya ini ada tulisan diimpor oleh PT Prima Inovasi dan Sukses Jakarta Indonesia dan pastinya ada website kita www.autoproject.co.id. Oke, langsung aja kita unboxing si produknya. Nah, waktu dibuka kalian akan langsung melihat si produknya, tapi kalian nggak perlu khawatir karena sudah dilindungi juga sama tambahan plastik biar nggak lecet-lecet waktu kalian terima. Ini dia si produknya. Tampilannya seperti ini, sahabat Toto. Ini ada lubang untuk si cup holder. Dan juga ini ada dua slot kecil yang bisa kalian pakai untuk menyimpan kartu dan juga menyimpan handphone di sini. Jadi tinggal diberdirin aja handphonenya. Jadi benar-benar fungsional banget karena kalian nggak perlu ngobok-ngobok lagi di storage depan. Karena repot banget nggak sih kalau misalnya satu storage langsung dipenuhin barang-barang. Kalau misalnya kalian mau nyari barang jadi susah. Nah, fungsinya ini adalah mempermudah kalian juga kalau misalnya kalian mau ngambil barang tertentu seperti kartu-kartu ataupun uang ataupun handphone. Dan juga tambahan fungsi lainnya kalian bisa menaruh botol minum kalian di sini gitu. Nah, dan juga di sini itu ada bagian karetnya nih sahabat Toto, jadi anti slipnya juga nggak bakal ngegeser-geser ya si botol minumnya. Dan juga di dalamnya ini ada si embossnya logo Toto Project dan di anti slipnya juga ada tulisan logo Toto Project. Tapi kita taruh dulu ya supaya kalian bisa ngeliat tampilan fullnya seperti apa. Ini dia. Nah, sekarang Raisya juga mau ngebahas gimana kualitas si bahan dari center cup holder ini. Jadi, kalau misalnya di aftermarket itu biasanya itu kasar banget nih sahabat Toto untuk finishing si plastiknya. Ini terbuat dari plastik juga, tapi bisa dilihat untuk finishingnya benar-benar halus dan juga warnanya benar-benar hitam pekat ya. Jadi nggak samar-samar gitu. Jadi keren juga kalau misalnya kalian pasang di mobil kalian. Jadi pastinya kabin mobil kalian juga makin terlihat rapi dan juga pastinya makin stylish gitu. Dan juga yang pastinya sih yang paling penting itu tidak kasar sih sahabat Toto. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil barang juga nggak ngelukain tangan kalian. Kalau misalnya aftermarket yang biasanya itu benar-benar plastiknya itu benar-benar kasar banget. Jadi bisa membahayakan juga sih kalau misalnya kalian mau menyentuh si center cup holdernya. Dan juga ini ada garnish si karbonnya nih, black karbonnya. Jadi bikin tampilan mobil juga makin stylish ya. Kalau misalnya ada sentuhan si karbonnya jadi makin sporty juga gitu. Dan juga di bawahnya sudah disediakan si 3M-nya. Jadi tinggal dicopot, tinggal ditempelin aja di tengah-tengah. Jadi dia nggak bakal goyang-goyang nantinya. Nah, biar kalian punya gambarannya gimana sih si produk ini kalau misalnya terpasang di mobil Raize, langsung aja kita lihat cuplikannya. Nah, ini dia center cup holder untuk mobil Rocky atau Raize juga ini guys. Kalau misalnya kita tahu sebelumnya ini tuh kosong dan tempat untuk botol minum cuma ada di kanan dan juga ada di kiri. Nah, makanya sekarang kita buat, kita kasih aksesoris ini supaya si penumpang dan juga driver bisa naruh si cup holder di sini. Dan juga ini juga ada tempat untuk naruh kartunya. Tadi gue lihat di sini tuh ada kartu berserakan. Nah, sekarang bisa taruh di sini karena ini juga sudah didesain untuk ukuran kartu di Indonesia. Jadi sekarang tempat penyimpanan juga ada lagi untuk kartu-kartu dan juga bisa taruh handphone di sini. Dan juga ini itu dia tidak mengganggu si posisi rem tangan. Jadi
aman banget. Jadi ini benar-benar juga fungsional banget nih aksesoris yang kalian harus punya. Nah, kalau misalnya kalian mau langsung dapetin produk ini dan juga mau langsung dipasang di mobil kalian, kalian bisa langsung datang ke Auto Project Garage di Ruko Sudirman Square Blok I8, Jakarta Barat. Ataupun kalau misalnya kalian males pas keluar rumah, kalian bisa langsung pakai layanan Auto Project Tahu Beres. Nanti kalian akan langsung didatangi sama mekanik kita untuk pasang semua aksesoris dari Auto Project. Dan juga kalian bisa langsung cek di e-commerce kita di Tokopedia ataupun di Shopee. Dan juga kalian bisa langsung cek juga nih di Instagram dan juga TikTok kita di @autoproject. Jangan lupa ya, jangan lupa di follow karena banyak banget informasi menarik tentang otomotif di sana. Nah, segitu aja video kali ini. Semoga video kali ini membantu. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian banyak yang lagi cari aksesoris-aksesoris buat mobilnya, pastinya aksesoris Auto Project nih pastinya. Oke, segitu aja videonya. Thank you guys for watching. See you on the next video. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye.